Guys, tahu nggak kalian? Di Indonesia ada lebih dari 37.000 kasus pencurian motor setiap tahun. Mau motor kalian jadi korban selanjutnya? Tapi jangan khawatir. Berikut ini 5 motor paling aman yang maling pun bakal pusing buat mencuri. Pertama ada Honda PCX. Motor ini nggak cuma keren di jalan, tapi juga punya kunci immobilizer. Apa itu? Hanya kunci asli yang bisa nyalain mesin. Ada chip khusus yang bakal ngasih sinyal ke ECU kalau kunci beneran dalam jangkauan. Maling cuma bisa ngiler. Lanjut yang kedua ada Yamaha NMAX. Motor ini punya bodi besar yang gagah, tapi yang lebih keren lagi ada smart key system dengan teknologi RFID. Mau maling nyoba pakai kunci palsu, sayang sekali, gak akan bisa. Ketiga, Kawasaki Ninja 250. Motor ini udah terkenal dengan tampilannya yang agresif dan sporty. Tapi gak cuma itu, motor ini juga pakai smart key system, jadi cuma kunci asli yang bisa bikin mesin menyala. Maling mikir dua kali. Keempat ada Suzuki GSX R150, akselerasinya luar biasa dengan mesin 150cc. Tapi yang paling penting, motor ini juga punya kunci immobilizer. Sekali lagi, cuma kunci asli yang bisa bikin mesin hidup, maling gak ada kesempatan. Dan yang terakhir, buat kalian yang suka gaya kasual tapi tetap sporty, ada Suzuki GSX S150. Dilengkapi juga dengan immobilizer, motor ini aman banget dari tangan-tangan jahil. So, dari 5 motor tadi, yang mana favorit kalian? Atau kalian punya rekomendasi lain? Yuk, share di kolom komentar. Motor keren nggak cukup kalau gampang dicuri, bukan? Jangan lupa subscribe buat konten dan tips serta info menarik lainnya. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan.